Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya sehingga saya masih bisa berdiri di sini. Salawat berangkai salam, tidak lupa pula saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya. Kita langsung saja masuk kepada judul Nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara yang saya hormati, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak, sampai sekarang kita acap kali mengucapkan sila-sila Pancasila saat upacara bendera. Tetapi apakah pengalaman kita terhadap Pancasila? Selantang kumandang terhadap suara kita pada melafalkan sila-sila Pancasila pada saat upacara. Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabnya pada diri kita sendiri. Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Sehingga hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini, sudahnya seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Sangat disayangkan jika saat ini pengalaman Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Namun kenyataannya, sampai saat ini pengalaman nilai-nilai Pancasila kian berkurang. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita renungkan bersama. Di manakah nilai keutuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat agama seakan tak ada? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita saling bermusuhan? Manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme terkoyak-koyak? Di manakah nilai keempat jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata? Marilah saudara-saudara, kita renungkan. Cobalah saudara-saudara resapi betapa rakunya bangsa kita tercintai. Sampai situ penjelasan pidato singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.